Salam olahraga. Berikut adalah update pertandingan tadi malam, di mana kesebelasan Inggris bertemu dengan kesebelasan Jerman dengan hasil yang sangat mengejutkan publik sepak bola. Jerman yang diunggulkan justru takluk dari Inggris. Sterling memecah kebuntuan lewat golnya di menit ke-75, kemudian disusul Kane di menit ke-86 dan memaksa Jerman dan angkat koper lebih dulu di lanjutan 16 besar Piala Eropa. Berikut adalah statistik dari kedua tim antara Inggris dengan Jerman. Secara statistik, Jerman lebih unggul 55% dibandingkan rivalnya Inggris hanya 45%. Akan tetapi Inggris lebih jeli melihat peluang dan memaksa Jerman takluk di depan publik Inggris dengan skor telak 2-0. Berikutnya ada pertandingan Swedia melawan Ukraina, di mana Ukraina unggul 2-1 terhadap Swedia. Di babak pertama, Sikinko membobol gawang Swedia di menit ke-27. Di menit 43, Forsberg mencatatkan namanya untuk Swedia di papan skor. Karena bermain imbang di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Tetapi sangat disayangkan, Danielsen mendapat hukuman kartu merah di menit 99 yang memaksa skuad Swedia bermain dengan 10 orang. Kesempatan ini sangat dimanfaatkan oleh skuad Ukraina dengan membobol gawang Swedia di menit akhir sisa waktu pertandingan dengan gol Dovbyk yang sangat ciamik. Berikut adalah statistik pertandingan antara Swedia melawan Ukraina. Secara statistik, Ukraina lebih unggul dibandingkan dengan Swedia dengan penguasaan bola Ukraina 55%, sedangkan Swedia 45%. Berikut adalah tim yang lolos di perempat final Piala Eropa. Ada Belgia yang menjamu Italia. Berikutnya ada Swiss yang menjamu Spanyol. Selanjutnya ada Ukraina yang menjamu Inggris dan Republik Ceko yang menjamu Denmark. Siapakah yang akan melaju ke semifinal? Terus ikuti update seputar sepak bola Piala Eropa 2021. Salam olahraga.